له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربه وسلام عليه. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات، سدرا سدري رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، tiada kata yang paling pantas untuk kita sanjungkan pada kesempatan ini melainkan kalimat syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita telah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa ya 10 hari lebih kurang, dan tanpa terasa berjalan waktu yang sangat singkat. Benar firman Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sangat terbatas, hitungan hari yang sangat singkat. Bulan Ramadan waktunya sangat berkah, waktunya sangat mahal, namun waktunya terbatas. Maka itu ikhwah fillah sekalian, untuk bisa memotivasi kita agar tetap selalu semangat, agar tetap selalu berusaha dengan maksimal yang bisa kita lakukan, agar selalu fastabiqul khairat di dalam kehidupan kita, maka kita duduk dalam majlis ini agar yang lemah menjadi kuat, agar yang kurang bisa bertambah, yang sudah semangat terus bertambah sampai penghujung dari bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan dan uswah qudwah kita, dengan risalah yang telah dibawa oleh beliau. Kita mengenal Islam, kita mengetahui sang khalik kita, dan kita tahu aturan kehidupan kita, bahkan kita tahu tentang tujuan dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pula taufik kepada kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, baik secara pribadi muslim maupun secara keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tema kita malam ini adalah sikit tapi boneh. Apa maksudnya? Di dalam Islam banyak sekali amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun amalan tersebut bernilai besar, mendapatkan ganjaran yang tidak sederhana, bahkan Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat. Saya akan awali dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita bahwa surga itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraqi na'lihi wan naru kadzalika. Rawahul Bukhari. Bahwa surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada dekatnya tali sendal kalian, dan begitu pun dengan neraka.
Di dalam hadis ini Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan terdapat targhib wa tarhib, terdapat anjuran, motivasi bagi kita untuk selalu mengejar surga, untuk selalu mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Dan begitu pun dalam hadis ini terdapat sebuah peringatan bagi kita bahwa ternyata surga sangat mudah untuk kita dapatkan, tapi sebaliknya neraka Allah juga sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Para ulama mengatakan bahwa surga, bahwa amal kebaikan kita akan mengantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla dan ridhanya. Dan begitu pun kebalikan, bahwa maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mengantarkan dia kepada neraka Allah wal iyadu billah. Ikhwani wa akhwati fiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak hadis tentang keutamaan-keutamaan beramal. Bahkan kemudian Nabi mengingatkan kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan satu kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah anggap sepele. Jangan anggap kebaikan itu ringan. Sampai Nabi mencontohkan kepada kita, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Kalau kamu hanya bisa untuk senyum kepada saudaramu, maka senyumlah. Senyum perlu modal apa tidak? Tidak perlu modal. Yang diperlukan hanya hati yang lapang. Karena betapa banyak orang yang dalam kondisi sulit, tapi kenapa dia bisa senyum kepada saudaranya? Setiap kali bertemu, masya Allah, dia memberikan senyum terbaiknya kepada kita. Tapi ada orang yang subhanallah secara ekonomi dia lapang, kemudian secara status sosial dia orang terpandang, tapi sulit senyum. Sulit senyum. Kenapa? Karena hatinya yang tidak teratur, hati yang tidak lurus. Banyak hal yang merusak keadaan dia. Maka itulah ikhwah fillah, Nabi memberikan kepada kita motivasi, senyumlah walau hanya kepada saudaramu. Kalau kamu bisa itu lakukan. Karena senyum itu bukan amalan yang ringan, yang tidak bernilai kepada Allah. Tapi senyum yang kita berikan itu adalah akan memberikan kegembiraan kepada saudara kita. Bahwa di antara amalan yang paling baik, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Maka perbanyak senyum, karena itu akan membuat diri kita semakin dekat dengan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di antara hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang amalan kecil, amalannya ringan tapi bernas, yang memiliki kemuliaan, bahkan tanpa ia duga amalan itu yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa seorang laki-laki masya fi tariqin, berjalan di sebuah jalan, ya, fawajada syauka ghusnin, kemudian dia menemukan sebuah duri yang ada di jalan tersebut, fa'akharahu, kemudian dia pinggirkan, diambil, dibuang. Ya, bisa duri, bisa batu, bisa kayu, apapun. Yang jika itu dilewati oleh orang, kalau dia tidak sadar, bisa jadi penyebab dia jatuh. Nah, kita kemudian, laki-laki ini dijelaskan, disingkirkan, fasyakarallahu lahu, Allah memuji perbuatan dia ini. Lalu kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya. Perbuatannya apa? Menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Tingkatan keimanan yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa adnaha, dari 70 cabang tersebut,
Maka yang paling rendah kata Rasul apa? Imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang. Ternyata laki-laki itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam disingkirkannya. Dia tidak minta dipuji. Dia tidak minta disanjung oleh siapapun. Bahkan hanya dia dan Allah yang tahu perbuatan itu. Karena keikhlasan dia dan karena dia meyakini itu bagian dari keimanan dan dikerjakan olehnya. Fa syakarallahu lahu fa adkhalallahu aljannah. Allah puji perbuatan dia dan Allah jadikan dia dengan sebab perbuatan tersebut Allah masukkan ke dalam surga. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat banyak amalan ringan di dalam kehidupan kita, tapi terkadang kita tidak peduli. Ikhwah fillah, kita tidak tahu amalan mana yang bisa mendatangkan ridha Allah, dan dengan ridha itu Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Apakah itu perbuatan kita secara zahir ataukah perbuatan lisan kita? Di dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, dia bolak-balik dalam surga itu. Ternyata apa sebabnya? Surga itu dia bolak-balik, lapang sekali untuknya. Laki-laki ini ikhwah fillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ya ketika melihat pohon ya yang dahannya menjorok ke jalan, lalu kemudian dia putuskan ya dahan pohon tersebut, dan dia meyakini kalau itu diteruskan, kalau tidak dibersihkan akan mengganggu orang. Lalu kemudian Allah masukkan dengan sebab perbuatan itu ke dalam surga. Ikhwah fillah, siapa yang sangka dan siapa yang menduga kalau itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah, lalu akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wanita dari Bani Israel. Dia itu wanita pezina. Di suatu hari dia berhenti di sebuah sumur, melihat seekor hewan yang mutar-mutar di situ, kehausan, menjulurkan lidahnya. Wanita ini kasihan melihat hewan tersebut. Tidak sampai hati, sebagaimana dia haus, hewan tersebut juga kehausan. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia masuk ke dalam sumur, kemudian dia mencoba mengambil air, dimasuk, diletakkan dalam sepatunya. Lalu dia mencoba naik ke atas, sepatu itu digigit olehnya, lalu dikasihkan kepada hewan tersebut. Seekor anjing. Diberikan hanya kasihan, Pak. Hanya kasihan kepada seekor hewan tersebut. Perasaan yang ada di hatinya itulah Allah puji. Kepada ya hewan yang tidak pandai berterima kasih, apalagi dia menunggu pujian darinya dan juga tidak ingin disanjung orang. Siapa pula yang akan menyanjung dia? Bahkan sebagian orang mengatakan ada-ada saja kerja dia. Biar saja mati hewan tersebut. Ya hewan yang najis dan seterusnya, barangkali orang mengira seperti itu. Tapi Allah tidak memandang ya apa yang dilakukan oleh orang ini, oleh wanita ini, bahwa itu perbuatan kecil. Bahkan para ulama mengatakan ruba amalin saghirin yukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amal itu kecil dalam hitungan kita. Sedikit. Mungkin tidak seberapa. Tapi karena niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, yukabbiruhu niyyah, maka dia bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba 'amalin kabirin yusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang besar, Pak. Berlipat-lipat keutamaannya, sangat tinggi di sisi Allah. Tapi karena niat yang tidak tulus dan ikhlas, maka perbuatan itu tidak bernilai di sisinya. Ramadan, bulan di mana kita untuk menyemai kebaikan, panen dengan kebaikan-kebaikan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ittaqun nar walau bisikit tamrah. Begitulah motivasi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jagalah diri kalian dari neraka Allah walau hanya dengan separuh kurma. Mungkin kita tidak memiliki yang lain, separuh boleh, silakan.
Itu motivasi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Ramadan bulan berbagi. Al-Imam Az-Zuhri menyebutkan dan ulama-ulama yang lain, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan tiba adalah tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ibadah yang sangat menonjol di bulan ini adalah di samping kita siam di siang hari dan qiyam di malam hari, ibadah yang sangat menonjol yang harus kita jaga adalah tilawatil Quran. Yang kedua apa? Memberikan makan, bersedekah, ya, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena Nabi SAW mengatakan man fattara sa'iman, hadisnya masyhur. Barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan kebaikan pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka sungguh sangat banyak kebaikan-kebaikan, peluang-peluang yang Allah bukakan di dalam bulan Ramadan. Bahkan puasa itu sendiri Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak Adam itu bagi dia, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau ibadah-ibadah lain itu, kata Nabi SAW, al-hasana bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 10 menjadi 700 kali lipat. Ada lipatan kebaikan yang Allah berikan. Tetapi kata para ulama, puasa tidak masuk dalam bab itu. Puasa unlimited, ganjaran yang didapatkan oleh orang ketika dia berpuasa itu Allah yang tahu. Antara kita dengan sahabat kita enggak sama, kita dengan istri kita enggak sama, kita dengan anak kita enggak sama. Tergantung dia bagaimana menjaga kualitas puasanya. Makanya Allah sediakan pintu bagi mereka disebut dengan Babur Rayyan, pintu surga yang khusus dimasuki oleh siapa? Orang-orang berpuasa. Keutamaannya sangat luar biasa, ikhwah fillah. Maka itu mari kita laksanakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, di antaranya dia amalan ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba meminta surga 3 kali, ya, kecuali surga itu mengatakan Allahumma adkhilhul jannah. Tidaklah seorang hamba minta kepada surga Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Hadis yang disahihkan Syalbani radhiyallahu taala, 3 kali dia minta surga, apa kata surga? Allahumma adkhilhul jannah. Perlu tidak kita modal? Tidak perlu, Pak. Apalagi sedang berpuasa ini. Orang berpuasa, kata Nabi SAW, thalathun la turaddu da'watuhum, 3 kelompok orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya as-sa'imu hatta yufir, perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Sekarang masing-masing kita mencoba target doanya apa, ya kan? Targetan doanya apa? Maka minta di antara permintaan kita apa? Minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Tidaklah hamba mengucapkan ini 3 kali kecuali surga mengatakan Allahumma adkhilhul jannah. Bayangkan, Pak. Dan tidaklah dia berlindung kepada Allah dari nerakanya kecuali neraka itu mengatakan Allahumma angkithu minan nar. Bayangkan. Perbanyak doa ini. Dan di antara amalan-amalan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap orang selesai wudu dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan, ya, 8 pintu surga baginya. Setiap hari kita wudhu. Setiap hari, bahkan masya Allah di antara kita ada orang-orang yang terjaga wudhunya. Kalau selesai berwudhu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan kepadanya pintu surga ke-88-nya dan masuklah dari pintu mana saja yang ia suka. Bayangkan, berwudu. Bahkan setiap hari kita berwudu. Bahkan ada orang tidak putus wudunya. Ketika dia berwudu, batal wudu kembali. Dan memang orang-orang yang bisa menjaga air wudu adalah orang-orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'afidu 'alal wudu illa al-mu'min. Hanya orang-orang beriman saja, Pak, yang mampu untuk menjaga ya wudunya. Maka mari amalan-amalan ringan ini ya kita jaga dan kita laksanakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shalal ghadata fi jama'atin, yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian dia duduk selesai salat subuh sampai ya matahari tinggi. Thumma shalla raka'ataini. Kemudian dia salat dua rakaat. Fakana lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Nabi mengatakan qala tamatin tamatin tama. Sempurna, sempurna dan sempurna. Sekarang azan subuh jam berapa? Jam 5 lewat 5 ya. Waktu syuruk berapa lama kita lebih kurang duduk? Ada 1 jam enggak? Saya kira enggak sampai 1 jam. Lewatkan waktu syuruk sehingga matahari agak tinggi sedikit. Ya subhanallah. Kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Seperti orang yang haji yang sempurna-sempurna pahala dan kebaikannya. Mari di bulan Ramadan ini kita latih. Sehingga para ulama mengatakan kalau kita tidak bisa baik, kalau kita tidak bisa rajin, kalau kita tidak bisa soleh di bulan Ramadan, maka di bulan selain Ramadan akan lebih sulit. Misalnya salat jamaah, kalau kita tidak bisa disiplin di bulan Ramadan, di luar Ramadan akan lebih sulit. Kalau tidak bisa kita tilawah di bulan Ramadan, di luar Ramadan akan lebih sulit. Dan begitu seterusnya. Makanya Allah hadirkan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, pendidikan kita, melatih kita. Semuanya dilatih. Maka amalan-amalan kecil tetapi bernas. Banyak amalan-amalan ringan tanpa kita sadari itu ya kemudian kita lewatkan begitu saja. Kita ya isi momen-momen di bulan Ramadan ini untuk bisa kita latih diri kita. Harapannya apa? Harapan selesai Ramadan kita tetap ya berada pada prestasi-prestasi ibadah tersebut. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan ya la taj'al, jangan engkau jadikan yauma saumika ya wa yauma fitrika sawa. Jangan engkau jadikan hari berpuasamu dengan hari tidak berpuasamu sama. Jangan sampai kualitas puas hari berpuasa dengan hari yang tidak berpuasa sama. Lisan yang tidak terjaga, kemudian ya perkataan-perkataannya juga tidak terjaga, mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga. Ini bulan tarbiyah. Bulan yang Allah hadirkan untuk perbaikan, pensucian diri, ya membuatkan kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan mencintai akan kebaikan-kebaikan. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi juga menyebutkan bahwa di dalam persendian kita ini adanya ada 360 ya persendian dan masing-masing ada sedekahnya. Maka kata para sahabat, siapa pula yang mampu untuk bersedekah sebanyak itu? Tahukah kita rahasianya? Cukup dengan melaksanakan salat duha. Kita jaga salat duha kita minimal 2 rakaat ya, bisa lebih. Itu ibadah-ibadah yang barangkali menurut kita ya adalah ibadah-ibadah yang tidak terlalu penting. Tapi subhanallah, ketika kita menjaga ibadah-ibadah itu, sungguh sangat banyak nilai dan pahala yang kita dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitulah surga. Allah jadikan dekat dengan kita. Pintu-pintunya sangat banyak. Dan bahkan mudah untuk kita melaksanakannya.
Tetapi Nabi juga mengatakan wan naru mithlu dzalik. Neraka juga begitu. Surga sangat mudah didapat, begitupun jalan menuju neraka juga mudah bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kita lihat beberapa contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Ke dalam neraka. Sebabnya apa? Dia menyekap dan mengekang seekor kucing yang disekapnya, ya dikekangnya, dia tidak dikasih makan. Dia tidak dikasih ya kesempatan untuk keluar dari sangkarnya atau dari tempat dari kandangnya sehingga kucing itu mati. Bayangkan. Ini kisahnya masyhur dan hadisnya sahih. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam banyak ayat memberikan kepada kita motivasi untuk bisa kita menggapai surga dan untuk bisa kita berlindung kepada nerakanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, bahkan memberikan motivasi dengan banyak hadisnya, bahkan menyebutkan contoh-contoh yang bisa mengantarkan orang kepada neraka Allah wal iyadu billah. Seorang wanita ya tidak mengira apa yang ia lakukan itu ya menyebabkan dirinya masuk ke neraka Allah wal iyadu billah. Kucing, perkali biasa menganggap kucing tidak dikasih makan, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, tapi dia juga tidak mengasih makan dan minum sehingga kucing itu mati dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Nabi juga menceritakan tentang sebuah perbuatan. Ya wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah. Seorang laki-laki yang bicara, la yulqi laha balan. Dia tidak peduli pencarian itu. Biar orang sakit hati, biar orang bersedih, biar orang tersinggung, enggak peduli. Yang penting dia ngomong. Hari ini bukan saja ngomong, tapi terkadang tulisan tangan ini lebih tajam daripada lisan kita. Ya, yang membuat status ya di WA-nya ataupun di Facebook-nya. Karena hukum lisan ya itu mirip dengan hukum tulisan kita. Nah, banyak orang yang tidak peduli kata Rasulullah ketika bicara. Apa akibat buruk dari ucapan dia? Fayahwi biha ila nar. Tanpa dia peduli, Bang. Tanpa dia sangka, tanpa dia memikirkan kalau kalimat itu ternyata mengundang murka Allah, lalu kemudian dia masuk ke dalam neraka Allah waliyatu billah. Ini akibat-akibat ya menurut orang perbuatannya kecil. Hanya ucapan, tetapi bisa jadi ucapan itu mengundang murka Allah dan menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya. Ramadan melatih kita untuk bisa menahan lisan ya, untuk tidak bicara yang tidak terpuji. Latih diri kita. Nabi SAW juga menyebutkan seorang laki-laki dengan gagah memakai bajunya, menyisir rambutnya, kemudian dia dengan penampilan seperti itu dia keluar rumah merasa dirinya hebat, kemudian muncul kesombongan di tengah masyarakat. Dengan kesombongan itu kata Nabi SAW dia masukkan ke dalam nerakanya oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ikhwah fillah, jadikan timbangannya Allah ridho apa tidak. Baik itu perkataan kita ataupun tulisan kita ataupun sikap kita. Kalau Allah ridho dengan perbuatan kita, lakukan. Kalau Allah ridho dengan perkataan kita, sampaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu cuman hanya dua sikap. Kalau dia ingin sampaikan, maka bicaralah dengan yang baik-baik. Kalau tidak bermanfaat bicara, maka lebih baik kita untuk memilih diam. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah engkau berkata baik atau lebih baik diam. Ramadan mengajarkan itu kepada kita. Ramadan menjadikan kita menjadi orang yang disiplin untuk tidak bicara pada perkara-perkara yang
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka neraka Allah menanti orang-orang yang tidak mengikuti aturannya dan menunggu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Begitupun surga Allah selalu menanti dan merindui orang-orang yang banyak melakukan kebaikan dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka Ramadan ini, ikhwafillah, mari kita jadikan diri kita sama-sama untuk bisa meningkat keimanannya, ketakwaannya, dan kita berharap Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan tahun sebelum-sebelum. Dan harapan kita lagi, hendaknya kita bertemu ya dengan Ramadan-Ramadan tahun-tahun berikutnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah hadis yang disebutkan di awal tadi, bahwa surga lebih baik, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, begitupun neraka. Para ulama juga mengatakan bahwa dalam hadis tersebut terdapat khauf dan raja. Ya, kita ini di dalam beribadah kepada Allah harus membangun al-khauf kita kepada Allah, rasa takut kita kepadanya, dan begitupun ar-raja kita kepada Allah. Apa itu raja? Harapan. Harapan kita sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika itu mengunjungi seorang pemuda yang sakit menjelang kematian. Nabi mengatakan, "Kaifa tajidu nafsak?" Bagaimana engkau mendapatkan dirimu wahai pemuda? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan aku sangat takut pada diriku atas dosa-dosa yang aku lakukan." Nabi mengatakan, "Wallahi, tidaklah berkumpul dua hal ini pada diri seorang hamba pada kondisi seperti itu menjelang kematian, harapannya kepada Allah tinggi dan takut atas azab Allah dari dosa-dosa yang dilakukan." Maka kata Nabi SAW, kecuali Allah akan berikan harapannya dan akan Allah jaga dari apa yang ia takuti. Bayangkan Pak, orang beriman itu jangan hilangkan rajanya dan jangan hilangkan al-khaufnya. Sungguh ketika kita punya harapan kepada Allah, Pak, kita akan semangat untuk beribadah dan kita akan berhati-hati di dalam melaksanakannya. Begitupun ketika kita takut kepada Allah, maka itu akan mengawal langkah kaki kita. Tidak akan bermudah-mudah kita bermaksiat. Tidak akan kita anggap remeh kecilnya, atau tidak akan kita anggap kecilnya sebuah maksiat. Makanya para ulama mengatakan apa? Ya la tanzuru ila sigharil maksiyati. Kalian jangan lihat kecilnya maksiat dan dosa itu. Tapi apa? Ya, lihatlah ila man asaita. Siapa yang engkau durhakai itu? Siapa yang engkau langgar perintahnya? Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lihat kecilnya dosa, kecilnya maksiat itu kan ya dosa kecil, bisa dihapuskan dengan air wudu, dengan istighfar, dengan sedekah dan seterusnya. Jangan. Karena kecilnya dosa itu akan mengantarkan kepada dosa besar. Dan Al-Imam Nuqayyim menyebutkan bahwa dosa mengantarkan kepada pintu gerbang kekufuran. Jangan pernah kita anggap dosa itu kecil. Dan jangan pernah kita anggap kebaikan itu kecil. Tapi berikan posisi masing-masing. Yang kecil dari kebaikan, lakukan. Apalagi yang besar. Yang kecil dari dosa, tinggalkan. Apalagi yang besar. Maka itulah kehidupan kita antara khauf dan raja. Sehingga ada ungkapan para ulama, di antaranya Hasan al-Basri, mengatakan bahwa orang beriman ketika mengamalkan, mengerjakan ketaatan, amal saleh, dia dalam kondisi takut kepada Allah. Ada orang yang kedua, al-fajir, ketika dia melakukan maksiat, dia merasa aman dari azab Allah. Orang beriman berada di dalam rasa takut yang sangat dalam. Dia berhati-hati di dalam melakukan kebaikan karena dia punya khauf dan raja. Tetapi orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan dosa, maka dia melakukan kemaksiatan
dalam kondisi dia merasa aman, belum ada lagi azab, tidak ada apa-apanya. Bahkan ada orang yang dengan maksiatnya dia lupa daratan, ya, lupa diri, dia merasa hebat, dia bahkan merasa bangga. Bahkan Nukayi menyebutkan bahwa di antara akibat daripada dosa adalah tawalludul ma'asi, akan terus melahirkan maksiat-maksiat berikutnya. Dan di antara kelemahan daripada dosa membuatkan diri kita tidak bersemangat ibadah. Maka jangan kira, Pak, orang-orang yang ketika punya kesempatan berbuat baik tapi dia tidak gunakan, justru dia melakukan dosa, bahkan bangga dengan dosa-dosanya itu. Jangan-jangan itu adalah sebuah ujian dan itu adalah istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan bangga, ya, kalau saya usaha, saya rajin sholat, saya berpegang teguh dan saya ini sulit sekali rezeki saya. Ada orang yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya berusaha, tidak terikat oleh aturan-aturan, saya sholat kapan saya mau, ya, bahkan di bulan puasa saya tidak puasa, ini adalah istidraj. Orang ketika Allah berikan kepadanya nikmat di atas kemaksiatan dan dosa, itu adalah istidraj. Allah ulurkan nikmat-nikmat itu kepadanya, tapi habis ketika di dunia, tidak ada satupun nikmat yang ia dapatkan di sisi Allah di hari kiamat kelak. Maka itu ikhwafillah, kalau ada orang yang dalam kemaksiatan, dia dalam maksiat dan dosanya dia punya nikmat yang sangat banyak, kita jangan melihat itu sebuah, ya, ketidakadilan untuk kita dari Allah Azza wa Jalla. Saya sholat sejak kecil, saya sembahyang sejak kecil, bahkan puasa, saya berusaha untuk taat kepada Allah, tapi kondisi saya sangat sulit dibandingkan dia. Allah dan Rasul tidak pernah menjadikan kekayaan itu menjadi sebuah ukuran kemuliaan. Bahkan Allah meluruskan anggapan orang. Di dalam surat Al-Fajr disebutkan bahwa ketika Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kepadanya kemudahan dalam urusannya, dia mengira Allah sedang memuliakannya. Dan ketika Allah berikan ujian dalam kehidupannya, dia mengira Allah sedang menghinakannya. Tidak, Allah luruskan anggapan yang salah ini. Dan memang untuk kehidupan akhirat tidak layak dibandingkan dengan harta benda, karena itu tidak seberapa dengan nikmat yang Allah sediakan di akhirat kelak. Ikhwafillah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentunya banyak sekali amal-amalan ringan tetapi sangat bernas. Dan mudah-mudahan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, baik itu ibadah qauliyahnya ataupun ibadah ya amaliyahnya. Ucapan yang ringan seperti Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman, dua kalimat yang sangat ringan oleh lisan kita diucapkan dan sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan sangat memberatkan dalam timbangan kebaikan kita, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, masing-masing kita mengucapkannya sebanyak-banyaknya, masing-masing kita melafazkannya, harapan Allah mencintai kita, dan kemudian lafaz itu akan memberatkan dalam timbangan yang amal kita nanti di hari kiamat kelak. Itu secara lisan, istighfar, kalimat tahmid, ya, kalimat-kalimat tahlil, takbir, ya Allahu akbar, semua itu akan dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana kisahnya ashab as-sufa atau ashabus sufa, ya, mereka yang datang kepada Nabi SAW meminta bahwa mereka merasa ada ketertinggalan sangat banyak dari sisi amal dari orang-orang kaya di masa itu. Ya, mereka salat kami salat, mereka puasa kami puasa, tapi ada satu kebaikan yang tidak mampu kami lakukan seperti mana mereka lakukan, yaitu bersedekah. Maka mereka minta kepada Nabi SAW agar ditunjukkan satu kebaikan yang bisa, ya, mengejar ketertinggalannya. Nabi mengatakan, ya, alaysa, ya, fi kulli tasbihatin sadaqah, fi kulli tahmilatin sadaqah, fi kulli takbiratin sadaqah. Bukankah setiap tahmid, tahlil, takbir itu sadaqah? Maka perbanyaklah hal itu, kata Nabi SAW. Maka kemudian para sahabat, ya, Ahlus Sufa, mereka semua memperbanyak zikir, tasbih dan tahmid.
Lalu kemudian hal itu pun diketahui oleh para agnia di masa itu. Mereka pun banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Lalu kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka usahakan setiap langkah kita terus berada dalam kebaikan, terus berada dalam ridha Allah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan sisa waktu ya yang ada di bulan Ramadan, lebih kurang 20 hari ke depan, 10 hari ya, kemudian di tengah dan 10 hari terakhir itu yang paling puncaknya nanti insyaallah, di mana kita yang mendirikan malam dengan qiyam, karena di malam-malam ganjil ada malam Lailatul Qadar yang merupakan ya hadiah Allah kepada umat ini. Dan Lailatul Qadar Allah hadiahkan kepada siapapun yang Allah berikan kemudahan, tanpa terkecuali dari orang beriman. Di malam itu ketika kita tasbih, tasbih bernilai dengan 1000 bulan. Ketika sedekah, sedekahnya bernilai ibadah 1000 bulan. Istighfar, istighfarnya bernilai 1000 bulan. Makanya ikhwafillah, ya, malam itu kita jaga, malam itu kita tunggu sampai Nabi i'tikaf untuk mengintai malam Lailatul Qadar. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dengan qiyam dan membangunkan keluarganya. Itulah sikap-sikap yang harus kita lakukan nanti di saat 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Dan mari kita jelang ya masuk ke pekan 10 pertengahan. Ya kalau seandainya ada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan lebaran, segera akan selesaikan. Jangan ganggu di 10 terakhir ini. Jangan pindah dari tempat yang paling mulia kepada tempat yang paling dibenci. Ya, pindah dari masjid ya, tidak tarawih lagi, sibuk dengan pasarnya dan seterusnya. Maka ya, selesaikan segala urusan yang terkait dengan hari-hari lebaran, kita persiapkan sebelum, kalau sejatinya sebelum Ramadan. Tapi kalau belum ada rezeki, ya kesempatan di bulan Ramadan ini dipersiapkan, tapi jangan sampai mengganggu daripada ibadah qiyam kita di bulan malam-malam Ramadan. Wallahu taala alam. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.